di titik itulah kami memang tidak mau menyebar nomor-nomor itu, karena misalnya di situ ada nomor keluarga. Bagi kami, kami setuju dengan pendapatnya Pak Johnson Panjaitan bahwa ya harus ada pelindungan bagi keluarga. Nah, kalau nomor-nomor itu kita buka teman-teman foto dan sebagainya tersebar, ya itu nggak baik bagi keluarga. Yang lain adalah memang untuk kepentingan kami, bahwa kami harus mendalami itu semua. Itu kan dijaring, terus kami dikasih raw material. Itu utamanya. Nah, kalau kami kepingin sembunyikan kayak sekarang viral, oh ini disembunyikan sama Komnas HAM, ya ngapain kami tunjukkan barangnya, gitu, ya toh? Jadi tuduhan itu terbantahkan ya Pak ya, kalau Komnas HAM tidak menutup informasi kepada publik? Lah, yang paling sederhana kan begitu. Teman-teman tahu enggak, kami dapat seldam. Teman-teman tahu enggak, kami dapat apa lembaran itu? Tahu toh? Nah, kalau kami sembunyikan, ya ngapain kami tunjukin dulu, kami dapat kayak beginian. Nah, karena kami semangatnya keterbukaan, makanya benda-benda itu kami tunjukkan. Karena kami dikasih lembaran, lembarannya ini loh. Medcom.id, a part of Media Group Network.